Sebelum Sobatronika melihat video ini, jangan lupa subscribe ya. Like, comment, and share. By the way, jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Kembali lagi bersama gue di Tronika Official, sama nama saya Brian. Sebelumnya mau minta maaf dulu sama kalian karena udah lama banget kita nggak posting video di Instagram atau dimanapun di sosial media kami. Nah, mulai kita mau mencoba lagi untuk posting-posting video-video tersebut. Nah, kita mulai dari mesin yang menurut kami ini salah satunya produk yang murah, terus juga produk yang top tier lah di penjualan kami, karena ini mesin fotokopi yang dihitungnya murah, terus kualitasnya sangat baik, after salesnya juga murah, consumablesnya juga tergolong sangat murah gitu loh. Jadi buat kalian yang buat usaha fotokopi ataupun di bidang dunia perkantoran ya, misalkan di kantor-kantor, misalkan di bank, ataupun kalian usaha apa aja, ini sangat baik gitu. Cuman ini ada kejelekannya juga, nanti kita bahas. Yang pasti ini yang mau kita bahas nih ada di belakang gue mesinnya. Ecosys kebetulan lagi banyak nih produk-produknya. Ada di Ecosys M2040, terus ada juga di Ecosys M2540 dan juga M2640. Nah, perbedaan-perbedaannya apa aja? Itu yang pertama, untuk yang M2040 itu bisa print scan copy gitu. Nah, yang untuk M2540 itu bisa untuk print scan copy terus ada faxnya, oke? Jadi kalau misalkan kalian masih membutuhkan fax, itu ada juga fiturnya di dalam seri 2540. Nah, ada satu lagi fitur seri yang paling tertinggi dari ketiga set mesin ini. Yang pertama itu bisa print scan copy scan juga ya, terus juga dia ada faxnya, terus ada wifi-nya. Jadi ini 5 fitur ini yang paling lengkap gitu untuk seri ini 2640. Oke. Nah, terus sebenarnya ini barang untuk seri ketiga seri ini itu bentukannya sama. Nanti kalian bisa lihat, kita nanti bakal unboxing juga produknya seperti apa. Itu bentuknya sama persis, nggak ada perbedaan. Apa yang kalian dapat juga sama aja, cuman fiturnya itu kelebihannya. Dan juga pasti harganya, karena makin tinggi, spek makin tinggi, pasti akan naik juga ya, gitu. Oke. Terus yang pertama-tama, kelebihannya dari mesin ini yang untuk seri ini ya, ketiga seri ini. Yang pertama, ini serinya udah bisa 40 ppm. 40 ppm itu tergolong cepet banget. 40 ppm itu maksudnya apa sih? Jadi 40 lembar per menit. Jadi dalam 1 menit dia bisa menghasilkan atau ngeprint sebanyak 40 lembar. Oke, nah itu satu. Kedua, dia itu sudah mempunyai DADF. DADF-nya itu apa sih? Itu bagian DADF itu nanti kita pas lagi unboxing bisa kalian lihat. Itu di bagian atas. Itu jadi gunanya itu untuk kalian untuk feeder machine. Feeder kertasnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ada, misalkan ada yang mau di copy gitu ya, ada 25 lembar ataupun mau yang di scan, ada 25 lembar atau 50 lembar, itu kalian tinggal taruh aja di atasnya. Nanti kalian tinggal nanti dia jalan sendiri, hasilnya nanti langsung di print. Mau berapa banyak juga hasilnya kayak gitu. Hasilnya sesuai sama yang kalian inginkan. Itu namanya DADF. Nah, salah satunya yang paling keren juga, dia itu sudah duplex. Keren kan? Nah, duplex itu apa sih? Duplex itu jadi kalau misalkan kalian mau copy gitu ya, bolak-balik, itu duplex. Jadi nanti kalian tinggal taruh aja, nanti dia tinggal bisa ngeprint langsung di hasilnya, jadi bolak-balik. Jadi kalian nggak perlu ngeprint satu sisi terus jalan. Aduh, itu it takes time, itu ngabisin waktu kalian. Jadi bahasanya kayak perlu OB lagi nih, office boy lagi, atau karyawan lagi tambahan gitu untuk ngerjain hal ini. Maka itu duplex itu very important. Jadi kalau kalian yang mau beli mesin, kalian perhatiin dulu ada fitur apa aja sih gitu yang penting-penting. Yang pertama tuh itu di satu DADF, kedua harus ada duplex. Nah, sama kecepatannya gitu, itu juga harus dipikirin. Sama wattnya gitu, karena nggak semua tempat wattnya kan tinggi-tinggi ya gitu. Nah, kelebihannya salah satu lagi di bagian kacanya untuk mesin ini, seri ini, itu bisa sampai kertas F4 gitu. Nanti kalian bisa lihat pas lagi unboxingnya juga bisa lihat tuh itu ada kertas F4 itu masuk gitu. Jadi bukannya hanya di DADF-nya aja, dia di bagian kacanya bisa sampai F4. Oke, segitu aja mungkin
nanti kalian pas lagi unboxing, kalian bisa lihat apa aja yang kalian akan dapatkan. Nanti sambil sambil kalian kita unboxing, bisa apa sambil kita jelasin juga biar makin jelas kayak gimana produknya. Oke? Oke, kita langsung aja yuk. Langsung kita lihat produknya kayak gimana. Yuk. Oke. Nah, ini Bang An yang biasa yang ada di video nih. An. Kita ngebahas ini yuk, mesin Kyocera 2040. Oke, okay. Ini kebetulan di depan ada nih produknya nih, langsung. Ini ada 2540-nya, terus ada 2040-nya. Gitu. Oke. Okay. Hah? Mau yang mana? Oke, okay, yuk langsung kita buka yuk. Kita buat unboxing, kita kasih lihat yang lain. Eh, Bang Herman, coba Bang Herman. Kita bukain. Produknya dapetnya apa aja sih orang-orang? Oke. Okay. Ini kita kita cepetin ya sekarang. Oke, ini beratnya untuk biar kalian tahu, ini beratnya 45 kilo itu yang pasti. Kalau misalkan di packing kayu itu beratnya akan nambah. Nah, tapi kalian nggak usah takut, karena kenapa kita untuk packing kayunya itu kan belum free ya kebetulan ya. Nah, terus untuk packing kayu itu agak mahal karena apa? Otomatis kalau packing kayu kita kasih itu akan dimensinya akan bertambah. Kita langsung buka aja, An. Itu otomatis beratnya juga akan nambah, terus dimensinya juga akan nambah. Nah, biar kalian nggak repot gitu, biaya-biaya itu langsung kita tambahkan di packingan kayu tersebut gitu. Oke. Okay. Oke, okay, ini produknya nih, udah dibuka ya. Dapat apa aja? Ini yang pertama dapat ini nih. Nih sorry ya guys, ada orang ada Gojek nih yang ngambil barang. Gitu nih. Ini dapat ini buat tempel di sini ya nih. Ya panelnya panel. Jadi ini udah sirih kan kayak gini jadi bisa. Yeah. Tapi ini kelihatannya kebetulannya bahasanya kelihatannya bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Ini kelihatannya bahasa Korea deh kalau nggak salah. Nah, kebetulan juga barang ini juga buatannya bukan buatan China. Ini masih buatan Pak Vietnam gitu. Nah, ini yang kalian akan dapatkan ini pertama, terus dapat juga ada kabel power sama ada dapat ini nih. Kabel CD. Nah, nih dapat CD-nya. Nah, CD-nya ini gunanya buat kalian ngeprint ya dari komputer gitu langsung. Buat scanner juga. Kan gitu. Nah, ini kalian dapat ini nih. Nah, ini mesinnya kayak gini nih, guys. Nah, ini yang saya sebutin tadi, yang aku sebutin ini ada DADF-nya. Ini di bagian atasnya. Nah, setiap pembelian mesin ini akan mendapatkan toner kit bawaan atau sebutannya kalau orang fotokopi itu sebutannya developer kit ya. Yang kalian akan dapatin. Nah, ini. Nih kayak gini. Begitu. Nah, ini namanya toner kit-nya. Gitu. Nanti kalian cara pakainya itu kalian klik, ini kan berhubung kita cuma unboxing, aku nggak mau buka ininya karena ini otomatis kalau kita nyalain segala macam ini bakal spooling. Dapatnya ini aja, ini kita mau ngejelasin kalian akan dapat apa aja di mesinnya gitu. Apanya tuh? Ah, nih namanya developer kit ya nih. Oke, ya, atau toner kit. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau nambah, nanti semuanya untuk harga barang setiap ininya nanti aku taruh di deskripsi di bawahnya ya, nanti kalian tinggal cek aja gitu. Nah, ini barangnya kayak gini. Nah, ini masukinnya juga gampang ya gitu, cuma gitu doang, terus nanti tinggal tutup. Jadi kalau mau misalnya nanti mau pasang tanda panah biru ini di geser ke atas, jadi satu kayak gini aja tek gitu. Nah, tinggal naik ke atas, nanti tinggal jalan nunggu sampai 20 menit. Ya, oke. Okay. Terus apa lagi ya? Jadi nanti kan kalau misalnya mesin biasa pertama itu hanya pertama kali ya. Jadi kita nunggu 20 menit untuk loading toner ke dalam penampungan mesin. Oke. Okay. Nah, jadi kan bedanya gini, kalau mantap printer atau biasa atau sama yang mesin fotokopi itu kan bedanya. Kalau printer dia dari ketit dia langsung nge-print ke kertas. Sedangkan kalau fotokopi ini dia sebelum nge-print dia itu ke penampungan dulu. Oke. Jadi makanya dia loading selama 20 menit untuk mengisi toner ke dalam penampungan sebelum dia nge-print ke kertas. Oke. Makanya kadang-kadang kita kalau keluar daerah kita jarang kita install di sini. Kenapa? Karena untuk menghindari
toner itu berantakan di dalam mesin kayak gitu. Oke, sip. Oke, nah ini sekarang cobaan. Kan kadang-kadang suka orang nanya, Mas, itu di bagian kacanya itu beneran gak sih ada sampai bisa sampai F4? Itu pertanyaan common tuh. Yeah. Gitu. Coba kita buka ya. Oke, kita buka. Ini masih segel, kita buka dulu segel aja ya. Iya. Kita bersama-sama. Nah, ini. Yuk. Segel agak banyak biar kita nggak gerak gitu. Nah ini dia, ini kita buka dikit deh. Nah ini bisa sampai kertas F4 atau enggak nih? Jawabannya ada di sini nih, mana tuh nih, letter legal. Nah letter legal itu maksudnya F4 ya, tuh sampai bisa di mana ya, kurang kelihatan aja ya. Nih ya, boleh ambil kertas F4 aja sekalian. Ini jadi tinggal kalian taruh. Nah, ini apa? Buat kacanya ya, buat ngegerakin segala macam. Untuk pemakaiannya tuh simpel banget ini barang. Jadi bahasanya mirip-mirip kayak printer ya nih ya. Jatuhnya. Oh iya. Terus kadang-kadang suka ada yang nanya, kalau misalkan kita mau copy, misalkan apa? Sekali mau copy tapi cuman KTP dalam satu lembar, mau 6 kali bisa enggak, An? Hanya 4 kali. Oh, hanya 4 kali. Oke. Hanya 4 kali ya. Fungsinya 4 4 in 1. Jadi 4 dokumen dalam satu kertas. Oh, oke. Okay. Untuk rasionya dan nanti dia otomatis mengikuti. Oh, oke. Okay. Berarti nanti jadi pas kita ngopi di sini ada 1 2 3 4 gitu ya. Oke. Okay. Ini kertasnya A4 ya, kebetulan ya. Nih, kalian lihat tuh A4. Sorry nih enggak kelihatan. Oke, ini pokoknya 4. Jadi kalau bisa ada space tuh buat folio. Oh iya, itu masih ada space-nya sampai folio ya. Kebetulan kita nggak punya kertas folionya, jadi segini aja. Oke. Terus mau kita kasih tahu ini, An, toner kit-nya. Atau developer kit-nya, mana ya? Coba kita ambil dulu ya. Bentar dulu. Ini ya. Iya. Nah. Ya. Ini kit originalnya. Ini yuk, nih, An. Ya, ini kit original dia. Itu tipenya TK1178. Oke. Okay. Jadi kapasitas nyetaknya fullnya itu 7200 lembar. 7200. Oke. Satu cartridge ini. Tapi kalau yang di dalam mesin ini, karena dia hanya bawaan mesin, hanya starter awal aja. Jadi mencetak itu hanya sekitar 1000 lembar. 1000 lembar? Bukan 1000 sampai 4000 ya? Bukan. Oh, okay. Jadi sekitar 1000 lembar, nah dari 7200 lembar aslinya. Okay. Nah oke, sekarang suka orang nanya nih, An, bisa nggak sih kita refill? Oh iya, emang kebanyakan sekarang udah bisa direfill sih untuk cartridge ini. Maaf, pegang dulu. Oke. Okay. Jadi untuk tipe Kyocera itu udah bisa direfill dengan toner kiloan yang biasa. Oke. Okay. Di pasaran itu. Cuman tetap karena kita untuk menjaga kualitas, kita selalu menyarankan untuk direfill itu setelah 1 tahun atau setelah masa garansi itu habis. Oke. Okay. Kita selalu menyarankan, makanya kita selalu ada promo ini loh. Promo untuk developer kitnya ya, atau sebutannya toner kit deh, orang-orang suka nangkepnya kan suka biar gampang gitu. Jadi buat cadangan. Okay. Kita jual ini juga kan, En? Bubuknya. Jadi kalau misalnya di Tokopedia itu kita jual di harga 550.000 satu kit di sini. Tapi harga bisa fluktuatif ya. Sedangkan kalau di promo bisa lebih murah jauh, bisa kadang-kadang bisa beda 40-50% malah. Betul. Gitu harganya. Oke. Okay. An, kita ada bubuknya nggak? Coba kita kasih lihat tuh sekalian biar customer juga tahu nih ada bubuknya. Oke. Sini deh, kasihan tadi. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini ya. Ini
Oke. Okay. Satu kilo ini untuk diisi itu bisa sampai 2-3 kali isi ulang. Oh, oke. Okay. Nanti bisa ngeprintnya kira-kira berapa banyak? Bisa sampai 20 ribu lembar. Sampai 20 ribu lembar? Oke. Itu cocok banget buat untuk yang apa usaha fotokopi bagi pemula. Iya. Yeah. Oke. Okay. Karena lebih cuan. Karena akan bakal lebih cepat, yang pasti kalau bahasa itu kalian akan lebih cepat balik modal lah, untuk beli mesin, beli toner. Nanti tinggal kalian pikirin untuk mendapatkan kertas yang lebih murah. Itu aja, ya, itu aja. Misalnya, sekarang gitu ya, relatif kalau untuk usaha fotokopi ya. Iya. Satu lembar itu 250 perak. Maaf, lembar. Biar kedengeran orang, takutnya enggak kedengeran. Oh, iya. Oke. Jadi ini lagi, biasanya di pasaran itu per lembar itu fotokopi itu 250 perak ya. Iya. Itu ya itu di daerah ya, tapi kalau di kota beda lagi harganya tentunya. Mungkin ada yang 300, ada 350. Dan ini masih ada untung gitu loh dengan harga segitu gitu loh. Okay. Rasionalnya ya. Tinggal dihitung aja berapa lembar tinggal dibagi dengan harga jual. Oke, oke. Apa lagi, An? Mau dibahas? Iya, satu lagi untuk pemula. Jadi kalau untuk pemula gitu kan dia punya resist tuh nggak terlalu gede, paling sekitar 900 watt ya. Iya, kan? Tadi aku udah bahas tuh. Betul kan? Sedangkan kalau dulu ya, sebelum kita ada ini ya, pakai mesin yang besar-besar itu, itu kan makan listriknya sampai 1500 watt. Wah, wow, gede banget. Sedangkan kalau ini, itu kecil, 660 watt itu maksimal ya. Oke, 660. Nanti pas lagi dia stabil? Stabil itu bisa kecil banget. 450 watt lah nih? Iya, 450 lah ya? 450 watt. Oke, okay. Banget. Oke. Okay. Penyakit di mesin apaan? Oh iya, apa penyakit di mesin dihindari menggunakan kertas yang terlalu tipis nanti. Oke. Okay. Kenapa? Karena takutnya nanti sering nyangkut di dalam dalam mesinnya. Normal lah ya, standar. Standar tuh 70 gram. 80 gram standar. 80 gram. 80 gram standar. Oke. Kalau 70 gram itu agak tipisan. Oh, oke. Oke. Oke, terus penyakit ini lagi mesin itu namanya di Indonesia ya. Kita nggak ngejelekin PLN tapi bahasanya sering terjadi lah ya, sering terjadi di mesin-mesin setiap barang elektronik. Ya pastinya setiap elektronik pasti. Iya, tegangannya ya, tegangannya suka naik turun. Nah ini yang penyakit mesin-mesin kayak gini lebih baik kita menyarankan untuk diberikan stabilizer. Karena apa? Ya kenapa dikasih stabilizer biar power supply-nya menjaga. Iya awet. Plus kadang-kadang nih kalau misalkan kalian suka listriknya kurang stabil, ini juga kadang-kadang bisa layar ikutan mati juga. Jadi ini gitu. Sih bisa pengaruh ke dalam mesin kayak gitu kalau misalnya listriknya tuh nggak stabil kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian itu di daerah pabrik. Wah iya. Nah itu bisa-bisa listriknya bisa tinggi. Iya. Apalagi konstruksi. Konstruksi kalau misalkan ada ngelas ya, kalau misalkan ada pemakaian listrik yang bebannya agak besar, itu pasti naik turun, nggak mungkin nggak. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian tahu tempat kalian, oh listriknya suka naik turun nih, kalian pasang stabilizer biar mesinnya itu pun lebih kuat. Itu kayak gitu aja. Oh ya, mengenai listrik satu lagi nih. Apa tuh? Jadi kan kadang-kadang ini ya, Pak, listrik saya 900 watt, tapi kok nggak kuat. Oke. Okay. Ada tuh pertanyaan seperti itu. Kenapa tuh ya? Jadi itu kan dia punya listrik 900 watt tapi dia dibagi 2 pas. Iya. Jadi 450. Dibagi 450 dan 450. Jadi dia enggak kuat gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, "Mas, aku listrik aku kan 900 watt nih." Iya. Tapi kok mati terus ya? Nah, pastikan dulu panelnya. Pasnya segala macam. Pokoknya intinya kalian harus pastiin memang listrik kalian memang juga cukup gitu. Karena mesin ini jarang ada trouble sih. Nggak ada barang return atau apa itu nggak pernah dapat malah kejadian. Oke. Okay? Oh, selebihnya untuk masalah service center kan. Gimana? Untuk service center untuk jadi jangan nggak usah khawatir ya. Jadi kalau misalnya ada trouble atau ada masalah tinggal hubungi ke toko offline kita aja, nanti kita arahkan kemana bawa ini mesin gitu kan. Pasti kita bakal bantu itu yang pasti. Karena kalau kalian beli di Pernika itu yang pasti after salesnya kita akan selalu jaga biar kalian terus belanja sama kita. Oke, gitu. Oke, sekian aja, segitu dulu untuk mesin-mesin ini. Untuk mesin Kyocera 240, 2540 dan 2640, intinya semua barangnya dan spesifikasinya sama, cuma perbedaannya yang tadi key point-nya adalah print copy, kalau misalkan 2440 bisa print scan copy
Kodo 540 bisa print, scan, copy, dan fax. Dan 2640 itu bisa print, scan, copy, fax, dan juga bisa wifi. Oke, segitu aja ya. Nanti kita review lagi yang lain. Oke, nanti kita coba lagi bikin review-review yang lain, produk-produk yang lain, biar kalian lebih jelas. Dan tinggal langsung klik, jadi nggak perlu nanya-nanya lagi sama kita. Oke, tapi kita akan selalu terima pertanyaan-pertanyaan kalian, apapun itu. Jadi kita akan menjawab itu, oke? Sekian, bye-bye. Tronika.co.id, solusi untuk kebutuhan perlengkapan kantor Anda.